eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang keberapa ya ini. Pada video kali ini kita akan mencoba praktek mockup 3D ya, dengan tool yang keempat ya, tool yang keempat. Ini Magic Mockup nih, tool yang keempat. Kalau mau ke sini tinggal klik di member area atau mau diketik manual juga monggo, silakan. Tool yang keempat ini saya senang juga ya, ini real skin, jadi enggak dalam bentuk buku atau dalam bentuk box, dia dalam bentuk ini banyak nih, laptop, handphone, macam-macam. Nah, pilihannya di sini, tinggal pilih. Ini laptop, ini phone, tab sama mobile phone sama laptop, ini tablet, ada komputer juga, ini iMac, dan other. Oh, ini ada lukisannya. Oke. Kita coba yang font aja ya, coba font yang ini kayaknya bagus nih ya. Oke. Step pertama kita pilih dulu template-nya, choose environment ini. Kemudian kita insert. Klik di gambarnya, kita pilih yang akan dipakai cover depan ya. Open. Tunggu sebentar. Nah, emang agak lemot sih ini webnya, entah webnya atau internet saya ini yang lemot. Kayaknya sih internet saya ini. Tunggu sebentar, oke. Nah, ini udah jadi kayak gini. Dia nggak tampil full ya, karena kan tadi udah ada sesuatu, ada ukurannya ya. Kalau mau pengen full, gambarnya di resize aja, di resize, dikecilin sesuai petunjuk yang ada di gambar tadi. Cuma secara garis besar kayak gini, ini bagus banget. Nah, kemudian kalau udah jadi, kita download di sini. Nah, ada pilihan ukurannya, pilih yang paling gede, coba. Ini lemot banget internet ini, hujan. Oke. Okay. Size ready, klik on size again to download. Nah, diklik di ukuran ini ya. Angka ini diklik lagi. Nah, ini dia keluar hasil mockup-nya. Nah, oke, akhirnya selesai juga. Ini kayaknya agak lemot emang webnya, sama internetnya lagi lemot. Ini kalau jadinya kayak gini, bagus banget. Ini coba bayangin kalau dipakai buat promo jualan apa, makanan atau apa, ini pasti bagus banget. Atau kafe, atau e-book, macam-macam. Nah, kita save dulu ya, klik kanan, save image. Nah, kasih namanya bebas, misalkan mock up Jago Desain iPhone gitu ya. Save. Oke, kita tapi dia soalnya bentuknya JPG ya, karena udah ada backgroundnya. Ini kita lihat dulu di folder. Nah, ini jadinya kan bagus. Oke. Oh, salah. Ini teman-teman kayak gitu, jadinya seperti ini. Kalau mau coba-coba yang lain, silahkan bisa dipilih. Misalkan mau desain ini atau yang lain, monggo dicoba-coba sendiri. Intinya sama saja, tinggal masukkan gambar, terus dipilih download. Nah, kalau mau ganti gambar atau gimana, tinggal diklik tombol silang ini, nanti dia hilang. Tinggal diklik lagi untuk memasukkan gambar yang berikutnya ingin di mockup.
Nah, video mock-up kali ini cukup sekian. Kita lanjut ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't.